Faham? Tak boleh. Terkejut, terkejut tak patah. Nah, terkejut. Mana tengah-tengah semayang tu imam tayak awal. Ah, naik jatuh cicak atas tangan. Nak bunyi. Dah, tak patah, kejut. Nah, tapi kalau banyak sangat patah. Ih, cicak ni aku kabur tak mau jaga jatuh atas tangan aku. Tu panjang sangat, nah. Kalau jatuh cicak atas semayang. Cicak seekor duduk atas tangan. Faham? Kita jatuh ekor luk rebah dah takut tang. Ekor cicak. Wah wah tepi. Ni dengan ibu tu kong. Dalam kitab pekoh kata, kalau kita tengah semayang, lepas tu orang buta dia pun jalan-jalan-jalan, depan dia ada telaga. Nak, kita pun tak mahu dia jatuh dalam telaga mati, kita pun tepik. Telaga depan kau! Nampak? Setengah ulama kata wajib kena tepik gitu. Sebab menolong nyawa orang. Faham? Maka batal tak semayang? Batal. Batal. Biar dia teka, mu sama kau. Neh dia teka. Neh. Batal. Cuma tak berdosa. Kerana batalkan semayang nak menjaga nyawa orang daripada mudarat. Faham? Boleh. Neh, pasal tu mudarat. Nak, tapi kalau benda tak mudarat, tak boleh. Nah, isi dah mayang lewat ke, okay? Luar surau, mayang luar. Datuk Bilal pun turun. Dia bayang Datuk Bilal pakai sipar. Kiri alik kanan, kanan alik kiri. Selipar balik. Dia pun tepik. Selipar balik tu. Batal. Pasal apa? Kalau dia selipar balik, tak suka kata balik di rumah. Nak pergi kemarin helen siapa? Tak mudarat apa-apa pun. Nak, cuma orang tengok lah, kok jangok sikit. Nah, jadi tadi terjun telaga. Mudarat. Orang buta terjun telaga. Nak. Lepas tu ada pula orang ada. Tak kabar, tak apa. Telaga kan dia ada kerek. Ini cerita dalam hadis kitab ni, telaga tak ada kerek. Faham? Cerita ada kerek, tak ada masalah lagi, gung. Dan walek, mandi junuk lalu kau buta. Nah, tapi kalau dia tak ada kerek, kalau belah-belah darat, ada kerek. Belah wakar sape, belah kolom berang, tak ada kerek. Dia pakai lubang gitu. Nah, kalau lelek peldam, dia tak buat kerek. Kita buat kerek ni, lelek patah ni. Faham? Jadi, orang buta kalau rapok pulang kau kerek dulu, tak akan masuk dalam. Kat dada ni. Nah, jadi kalau belah-belah darat, dia tak buat kerek. Dia gali tanah saja. Nah, dia gali tanah saja. Kalau belah-belah utara gitu. Belah-belah kita. Neh, di lubang saja. Berarti dia buat tiang se, cocok biar telaga kuat sakut timba. Jadi orang kampung tu walau dalam gelap pun tak masuk dalam telaga tu. Pasal orang situ kan. Macam orang belakang tau. Neh. Nak, memang dia tahu jalan kok ni kok ni kok ni kok ni. Masuk kat rok tu duit kok ni mulah. Neh. Nak tahu orang jatuh telaga tanya balik raya. Tanya balik raya kan. Nak cucu-cucu anak-anak dara dak jadi mari rumah ni balik. Balik kan bunyi debung orang. Gi tengok dah. JKK. Nah. Jadi orang buta kita tengah semayang kita tepi telaga tu. Nah, maka batas semayang dak dosa semayang semula. Tengah lama kata wajib kena tepi gitu dalam bab menyelamatkan nyawa. Yang ketujuhnya mengetahui kelakuan semayang dengan bawa mengetahui ia akan segala perdunya dan sunatnya kerana likiah dengan segala amal yang lain daripada yang semayang. Tetapi jika mengintikokkan ia akan segala pekerjaannya perdu atau setengahnya perdu dan setengahnya pekerjaan semayang sunat dan tiada membeza ia seorang dan adalah ia orang kebanyakan dan tiada mengkosak ia seorang akan sunat dengan perdu, niscaya sah semayangnya. Baik. Wajib kita kena belajar dalam bab semayang. Mana kena tahulah. Neh. Hak ni wajib, hak ni sunat. Hak ni wajib, hak ni sunat. Mak ayah kita tua-tua dah dimaaf. Kerana dia orang susah nak mengaji. Nak pergi dengar-dengar. Nah, kelek sejadah. Angguk-angguk-angguk dah reti benda. Neh. Orang tua dah. Neh. Kita ni orang cerdas. Wajib kena biar siapa boleh beza. Nak, orang kata ni pardu, pardu. Ni sunat, ni sunat. Jangan semayang saja. Sebab bila kita tahu, biasanya kita dapat menjaga dengan lebih baik. Orang yang beli kereta nak buat pergi kerja, kemudian dia pandai juga bab-bab enjin ni, maka dia lebih mudah jaga kereta dia. Orang yang beli kereta pandai start saja. Faham tak? Start saja juga. Ya, start, ya reti. Nak lain, tak reti. Maka betul lagi kat pemen. Tapi kalau benda tengah jalan kadang-kadang, orang lain boleh buat sendiri, dia tak boleh buat. Nak,
Start dah hidup, start dah hidup, start dah hidup, dia nak buat gua ni. Pakai pulah dalam tu, ketak-ketak dah hidup, nak ketak-ketak, nak buka enjing. Nak buka enjing, cari kat buka bonet, tak jumpa. Tak jumpa kat mana buka bonet, tarik tubik lapu. Tarik tubik bonet belakang. Tak jumpa cari hati orang yang tak tahu ke benda. Nah, rupa-rupanya, anak dia sumbat rajuk lah Izzah belakang. Nah, mampu.